guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini tuh spesial banget ya guys. Makanya aku tuh pakai baju merah-merah begini karena hari ini merupakan tahun baru Imlek. Jadi, aku mau merayakannya di PKXD bersama temanku yaitu Surya27. Nah, yaudah guys, yuk kita langsung cus. Kita sudah masuk ke dalam game PKXD. Nah, aku sudah ganti baju serba Imlek ini ya guys. Ini aku pilih yang merah-merah karena warna merah itu pembawa keberuntungan guys. Nah, sekarang yuk kita coba lihat Surya. Aku mau jemput di rumahnya. Waduh, rumahnya kembaran pula guys. Oke, kita coba masuk nih ya ke rumahnya Surya. Tok tok tok. Surya, Surya, main yuk. Oh, ini Surya. Hai. Lagi nge-DJ dia. Yo, Surya, yo. Yo, Pani, yo. Yo, yo. Yo, Pani, yo. Orangnya baik. Oke, boleh, boleh. Wih, Surya di sini pakai baju biru-biru, guys. Sangat-sangat ungu. Ungu sekali. Dan kamu memakai pakaian naga itu ya. Keren kan? Keren banget. Surya, kamu ngerayain Imlek gak? Ya aku ngerayain. Oh, kamu ngerayain. Yaudah. Kong si fa cai, shen ti qian kang, wan shi ru yi. Ya, mana angpauku? Ampau, bentar, ampau. Aku mau ampau. Kasih aku ampau, aku butuh uang. Uang. Ayo Surya, mana uangku? Ini ampau. Wah, mana itu? Bukan ampau, itu lampion. Aku kira ampau dong, sama-sama merah. Ditipu. Itu di dalamnya. Di dalamnya? Mana? Mana, kasih aku sini. Ya! Tapi sudah aku terbangin. Ih, Surya ini ya, bikin jengkel aja padahal lagi hari raya Imlek. Ya udah Surya, daripada kamu itu ngeprank aku terus ya. Gimana kalau misalnya kita itu main bareng? Main bareng? Wih, asik. Yes. Jadi aku mau ngajak kamu buat main parkour nih. Main parkour? Iya dong. Parkour Imlek. Let's go Surya, sini. Aku tunjukin. Oh. Sini. Apakah ini challenge lagi? Challenge lagi? Nanti kamu jual pet lagi, kamu nangis lagi gimana tuh? Petku guys. Ya, hari ini nggak usah challenge lah ya. Kita senang-senang aja. Kan hari itu tahun baru. Ini mirip seperti rel kereta api. Yes, ini mulainya dari mana ya? Panjang banget. Ini mulainya lewat laut, lewat danau sini. Ayo, nyebrang itu. Ya ampun, baju baruku langsung basah dong Surya. Ya, gimana sih kamu ini? Oke, kamu sudah pernah nyobain parkour ini belum? Udah dong. Udah? Waduh, yeah. Berarti cuma aku dong yang belum. Trial. Enggak, aku harus optimis. Aku bisa mengalahkanmu di percobaan pertamaku. Oke, Fanny di sini optimis banget ya. Oh iya dong, harus. Let's go Surya. Apa kamu siap kalah? Tidak. Ayo, hitung Surya, hitung. Oke, akan ku hitung 3, 2, 1, let's go. Let's go. Wow. Oh, ternyata kita pakai ini ya, pakai skateboard begini. Aku baru tahu. Namanya hoverboard. Oh, hoverboard. Punya aku naga. Punyamu apa, Surya? Naga juga. Lah, kok kembar? Kan karena kita bestie. Oh iya, bestie ya. Bestie-bestian kayak Nata aja kamu ini. Gimana kamu, Surya? Aku tidak melihatmu. Aduh, aku di belakangmu. Oh my god. Di sini Fanny cepet banget, guys. Oh iya dong. Naga kan lebih cepat daripada ini ya, harimau. Oh iya, naga bisa terbang guys, pantas dia cepat. Oh iya, harimau bisa apa? Perangkap. Harimau cuma bisa jalan cepat sih. Jalan cepat. Ayo Surya, kamu di mana? Oh my god. Ayo sini, aku mau finish loh. Ayo dong. Oh, ya dikit lagi. Berapakah waktu kita lihat? Aku menang. Chill fit guys.
Wah, Fanny tanpa perlu mencoba bisa mengalahkanku, guys. Oh iya dong. Oh iya dong. Keberuntungan cewek. Iya, cewek itu selalu beruntung. Ayo mau tanding ulang sekali lagi ya. Ayo, ayo, Surya gak terima, guys. Surya mau tanding ulang. Gak terima kalah. Oke. Surya minta tanding ulang. Boleh. Oke, ku hitung ya. 3, 2, 1. Ayo, Surya. Let's go. Ayo, Surya. Masa kalah dari cewek sih? Gimana sih kamu ini? Lihat tuh, sudah sampai pagi nih loh, Surya. Kita main dari malam sampai pagi. Dari malam sampai pagi, guys. Di HP ku di depanmu sini. Hah? Kok bisa? Kamu nge-cheat ya, Surya? Waduh, nge-cheat. Surya nge-cheat ya. Surya, oh, ayo Surya ngaku. Surya bermain kotor seperti itu. Surya bermain kotor nih ya. Wah, memang Fanny ini jago banget, guys. Kekuatan naga. Wow, menang. Wah. Oke, aku akuin memang Fanny ini jago banget, guys. Kamu jago banget, Fanny. Terima kasih. Iya, ini kalau ada hukumannya mungkin kamu sudah aku hukum ya, Surya. Kalau ada hukumannya, petku udah terjual ini, guys. Nah, tuh betul tuh. Tapi ini nggak ada. Jadi kamu ya tenang aja, Surya. Tenang. Aman, petku. Aman ya. Omong-omong, Surya, kamu sudah ngambil mystery box belum? Oh, aku udah sih. Kamu bagaimana? Aku belum. Tunjukin dong. Oh, secret boxnya itu berada di bola bekel ini, Fanny. Kamu lihat nggak? Bola bekel, aha ini. Oh, ini tuh sebenarnya bukan bola loh, Surya. Dia itu kayak semacam robot, kamu sebut dia bola bekel. Iya, aku sebutnya bola bekel. Isinya apa? Isi dari mystery box? Enggak, isinya ampau loh. Isinya ampau? Iya. Mari kita coba cek, guys, apakah benar isinya ampau. Loh, Surya, aku kok gak bisa sampai sih? Aku pendek ya, gak sampai nih. Oh, no. Oh, tidak. Aku punya ide. Kamu bawa sapu penyihir nggak? Bawa sih. Nah ini, coba pakai ini ya. Nah, itu pasti okay. Bisa. Oke, kita lompat. Hup. Tinggi bener. Yeay, dapat. Isinya jam Surya ya, bukan angpau ya. Itu karena sudah dibuka. Oh gitu. Ya, iyain aja guys. Iya Surya. Terus di mana lagi nih? Nah, tuh kan di atas toko sini kamu lihat. Oh iya, tinggi bener. Ini toko apa sih? Ini toko buat beli ampau juga bisa nih, lampion. Oh, bisa beli lampion di sini. Ih, lucu banget, guys. Ya. Harganya murah pula. Murah banget. Oke. Ini kita bisa main ini ya, petasan. Kembang api. Yeay. Surya ini mengalihkan perhatianku. Kan aku kan mau ngambil mystery box. Ih, gimana sih kamu, Surya? Kamu ambil isinya apa? Oh, ternyata koin. Ya. Dikit bener isinya, Surya. 400. Ada lagi nggak? Di kolom komen bilang katanya ada di ini sih, balapan hoverboard. Mana ya? Di mana tapi? Kayaknya aku di prank sama kolom komen sih. Di prank sama subscriber. Ya nggak apa-apa, kita coba cari deh. Kita sama-sama cari di sini kira-kira ada atau enggak. Ayo. Kerennya. Lihat efek. Oh iya. Efek ya, air panik. Ya, kamu bisa bikin Jakarta banjir, Surya. Waduh, nggak banjir lagi, tenggelam. Oh, tenggelam ya, mantap guys, pakai hoverboardnya Surya ya. Bisa bikin tenggelam nih, main seharian nih, guys. Oh ya, mantap Surya. Ayo kita coba cari nih, beneran ada nggak sih? Yuk. Ada lampion, Fanny. Oh iya, ada coba lampion. Buat apa ini, Surya? Kita kan disuruh menghidupkan sebanyak 25. Oh, dihidupin. Emang kalau sudah dihidupin bakal ngapain? Dapat sesuatu. Oh, dapat apa? Dapat angpau nggak? lah, kosong dong. Aduh, wah gimana nih Surya? Di prank kita kosong nih, sekosong hatiku ya. Aduh. Ipani kosong. Iya kosong. Mana ini? Biar aku yang ngisi. Aduh, gombal terus. Iya. Itu lampion. Tada, kita nyalakan dulu. Yeay. Nih pasti di prank nih, Fanny. Waduh, jangan negatif thinking sama subscribermu dulu, Surya. Siapa tahu beneran ada. Oke. Di sini Fanny mengajarkanku tetap tidak negatif, guys. Iya, positive thinking, stay positive, guys. Oh, ada lampion lagi nih, Surya. Lihat tuh.
Iya, ini ada lampion. Oh, ini ada Surya. Ini lihat tuh. Di di sini. Oke, kita nyalain, guys. Oke, guys, jadi enggak ada mystery box ya. Waduh. Di prank dah ini. Iya, kita kena prank subscribernya Surya, tapi enggak apa-apa Surya, enggak apa-apa. Karena kita bisa menyalakan lampion. Di mana lagi Surya? Tunjukin coba. Menara, di depan menara. Menara apa? Ih, Surya ngilang dong kayak hantu. Ya. Ada dua. Oke, kita nyalakan dulu, guys. Hop lah. Dari dalam sini juga ada. Oh, masih ada? Iya, masuk. Oh. Iya, dan sisanya aku enggak tahu lagi, Fanny. Begitu. Ya udah, guys. Jadi karena Surya dan aku sama-sama enggak tahu lampunya di mana, kalau kalian tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Bantu aku dan Surya. Nah, itu dia, guys, permainanku bersama Surya 27. Selamat tahun baru Imlek ya buat kalian semua yang merayakan. Dan terima kasih Surya sudah menemani aku bermain seharian ini. Oke, selamat tahun baru Imlek bagi kalian yang merayakan, guys. Ya, guys, jadi jangan lupa di subscribe channelnya Surya 27 dan juga channelku. Linknya ada di deskripsi. See you guys, thanks for watching, bye bye.